Ada dua tahap ya, ada yang 19 Mei dan ada yang tanggal 26 Mei. Ini tim Satgas di lapangan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan kemiskinan Kudus Timur. Sebelumnya pada tanggal 19 dan 26 Mei 2020 suap pertama dan 26 Mei 2020 untuk suap kedua adalah orang yang sudah melakukan kontak erat dengan pasien 750 yang saat ini telah dinyatakan sembuh. Pasien 750 merupakan pasien positif COVID-19 pertama Kabupaten Kudus Timur. Berdasarkan pemeriksaan swab pada tanggal 11 Mei 2020 dan 26 Mei 2020 terhadap OTG di ruang isolasi COVID-19 RSUD Kabupaten Bitung Timur, maka hasil pemeriksaan rekus Litbangkes Biomedis dan Teknologi Dasar sebagai berikut. Pemeriksaan swab pertama tanggal 19 Mei 2044 sebagai OTG umur 31 tahun hasilnya alhamdulillah juga negatif. Sehingga untuk saat ini pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bitung Timur ada satu, yaitu pasien 750 yang sudah dinyatakan sembuh. Artinya sampai saat ini kita tidak ada pasien yang positif COVID. Alhamdulillah akhirnya negatif.